قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala iqraran bi wa tauhidan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari tafsir surat An-Nur. Kemarin di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah bahas kisah yang panjang dari Aisyah yang difitnah atau dituduh selingkuh. Kali ini kita akan lihat lanjutan dari surat An-Nur setelah ayat ke-11. Kita mulai ayat 12 sampai ayat 15, 12 sampai 15, 12, 13, 14, 15. Baik, kita mau sarangan saking ta'awudz lalu masuk dalam ayat. Semoga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laula iz sami' tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkum mubin. Laula بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا إِلَى مَسَّكُمْ فِيمَا أَفَدْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Baik, dibaca arti ayat 12 sampai 15. Belum ya? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terbesar. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Mengapa mereka yang menuduh itu? Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa empat saksi? Oleh karena mereka tidak
tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Ingatlah, ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggap remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Baik. Sekarang kita lanjut tafsir surat An-Nur, sekarang ditulis dari ayat 12. Ayat 12. Laula itsami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayran wa qalu hadza ifkum mubin. Allah berfirman, laula, mengapa tidak? Idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu, ketika kalian mendengar berita bohong tadi, maka dhanna menyangka, al mu'minuna wal mu'minatu, orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan, itu su'uzon atau menyangka bi anfusihim khaira. Ya, kenapa mereka itu menyangka terhadap diri mereka itu baik? Wa qalu hadza ifkum mubin, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Arti lengkapnya, mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka? Tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri. Ya, tidak berbaik sangka berarti apa? Ya, tidak husnuzon, berarti dia su'uzon. Kenapa sampai su'uzon? Ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata ini adalah ya berita bohong yang nyata. Maka di ayat 12 ini nanti dijelaskan tentang cara menyikapi berita bohong, cara menyikapi gosip. Yang diperintahkan dalam ayat ini, kita harus bersikap husnuzon terlebih dahulu, bukan langsung su'uzon, bukan langsung berprasangka buruk. Tulis faedah nomor berapa? 45. Sikap seorang muslim, ini muslim ini berarti umum, laki-laki perempuan sama, ibu-ibu juga masuk. Sikap seorang muslim ketika menerima berita jelek, maka yang pertama kali dilakukan, adalah memberikan uzur. Dalam kurung alasan-alasan. Yaitu bersikap husnuzon. Ingat ya, husnu itu baik, kalau su'u itu jelek. Ya. Maka kalau dapat berita gosip dari manapun, berita-berita jelek yang ada di tetangga, yang ada di sekitar-sekitar, yang ada di masyarakat, termasuk yang ada di TV juga. Ya, termasuk yang ada di TV, enggak langsung su'uzon. Apalagi kalau yang dibicarakan itu orang-orang yang baik, yang asalnya ini orang yang baik, maka enggak langsung menaruh mencap jelek. Wah, ini benar ya, sekarang dia itu kayak gitu, kayak gitu, kayak gitu. Akhirnya disebar lagi pada orang lain.
menyebarnya lagi malah tambah dosa lagi. Jadi sudah suuzon pertama kali itu sudah dosa, kemudian ditambah lagi nanti menyebar berita yang tidak benar lagi itu tambah dosa. Kemudian faedah yang ke-46. Faedah yang ke-46. Tadi kan di sini dijawab, kalau dapat berita gosip tadi bilang aja, ah itu bohong, itu seperti itu, itu enggak benar. Berarti kita ingkari. Ya, tadi dalam kasus Aisyah, harusnya orang-orang yang dengar berita seperti ini, mereka kan katakan, enggak mungkin Aisyah seperti itu, atau langsung katakan itu cuma berita bohong. Itu cerita bohong saja. Harusnya mengatakan seperti itu. Maka sekarang faedah ke-46. Faedah ke-46. Sikap seorang muslim ketika mendapatkan berita jelek atau gosip hendaklah melakukan pengingkaran. Hendaklah melakukan pengingkaran. Yaitu seperti dalam ayat diingkari dengan lisan. Diingkari dengan lisan. Di mana disebut hadza ifkum mubin. Di mana disebut ini berita bohong yang nyata. Di mana disebut ini berita bohong yang nyata. Jadi diingkari seperti itu. Berarti kalau ada gosip di tetangga-tetangga, gimana cara ngatasinya? Ya, mendingan diam. Kalau mau husnuzon, langsung saja, ah itu paling bohong seperti itu. Itu selesai, ibu-ibu gak akan kena dosa loh. Daripada langsung nuduh, benarkan lagi, terus cari-cari lagi, malah kena dosa. Namun kalau diam, terus mengatakan juga, ah ini bohong, gak benar ini seperti ini. Itu selesai, itu gak akan kena dosa sama sekali, selamat. Nyikapi seperti itu. Maka lihat di sini ayat ini sudah tuntunkan, maka Islam itu sudah ngajarkan detail seperti ini. Ini masyarakat yang ada di tengah-tengah kita kalau pelajari ini ya enggak akan tersebar berita yang macam-macam. Kemudian lihat di sini, ini ingkarinya pakai cukup hati atau diomongkan di sini? Ini disebut hadza ifkum mubin. Kamu ngomong nanti itu berita bohong yang nyata. Ngomong atau diam di sini? Ngomong, bicara. Berarti kalau kita mau mengingkari sesuatu, itu tidak cukup diam. Kadang mesti ngomong. Sama juga ibu-ibu kalau lihat suami itu salah, lihat suami itu misalnya meninggalkan sholat, ya ngomong. Enggak cuma dalam batin, ah suami gitu malas banget, ah rasa jurus. Ini namanya bukan mengingkari. Ya, kalau keliru ya dijelaskan. Nah ini enggak benar seperti ini mas, ini. Tapi dengan santun, dengan perkataan yang baik. Maka tulis faedah ke-47. Kalau ingin mengingkari kemungkaran, tidak cukup dengan hati. Dalam kurung diam. Karena kalau di hati berarti dia diam saja. Dia memang enggak senang. Namun kadang mesti dikatakan. Namun kadang mesti dikatakan.
Artinya diingkari langsung. Nah, kalau tipe-tipe orang Arab itu biasanya kalau ngingkari orang itu langsung. Jadi enggak pakai-pakai perasaan ini senang atau enggak. Mereka to the point orangnya. Ada jamaah yang sholatnya itu enggak beres. Ini kadang ini jamaah-jamaah Indonesia itu biasanya kalau sholat ini saat sujud nggih, ini kan enggak boleh nempel ke tanah. Pernah enggak dibahas? Ah, ini sujudnya apa ini? Ini sujudnya anjing. Seperti ini enggak boleh. Namun sebenarnya orang Indonesia cuma ya mungkin karena tangannya kurus, badannya kurus jadi kelihatan sempit sehingga dikelihatan itu agak nempel seperti itu. Maka habis sholat tuh biasanya mereka omongkan langsung. Ya, ya terjemahannya Mas, itu kalau sholat tuh jangan nempel seperti itu. Namun pakai kata-kata pengantar dulu. Dia puji-puji dulu ketika itu dia doakan kita dulu. Barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu, semoga keluargamu juga dijaga. Mudah-mudahan engkau selalu dijaga oleh Allah. Jadi dia doakan dulu. Terus dia ngomong pelan-pelan. Itu kayaknya sholatnya tadi itu nempel ya ini ke tanah. Itu baiknya tidak seperti itu. Ya kalau ibu-ibu ingin ingkari suami ya traktir suami dulu berarti. Ya kalau gak bisa kata-katanya halus kayak gitu ya ditraktir sesuatu. Eh Mas kita pergi makan-makan. Terus langsung diomongkan. Itu enak banget loh kalau ngomong seperti itu. Dikasih sesuatu dulu. Istri diomongin suami juga demikian, kasih sesuatu dulu baru ngomong gitu. Nah, itu kan kemarin sudah dibelikan baju toh. Nah, sekarang ini Mas ingin beritahu sesuatu. Nah, itu baru dengar. Ya. Jadi jangan kira dimanja-manjakan tuh enggak ada maksud, itu ingin membicarakan sesuatu sebenarnya. Jadi, intinya kalau mengingkari tidak cukup di diam. Nah, coba lihat di sini suuzon. Ini orang yang suuzon. Ini masih disebut orang beriman, ya kan dipanggil tadi. Dzonnal mu'minuna wal mu'minatu. Berarti orang yang suuzon itu tidak kafir. Cuma imannya itu berkurang. Maka ditulis faedah nomor 48. Orang yang sering curiga atau suuzon suuzon pada orang-orang yang baik, pada orang-orang yang baik. Kenapa saya tambahkan pada orang-orang yang baik? Kalau ibu-ibu suuzon pada yang biasanya berbuat maksiat, ini perempuan nakal, kira-kira mau suuzon apa husnuzon? Ya suuzon, wah ini nakal dengan laki-laki, wah ini pasti gak benar ini. Ini ada maling, ini sudah gerak-geriknya sudah ketahuan, wah ini pasti maling, gak mungkin kita husnuzon. Ah enggak, itu dia itu cuma jalan-jalan aja. Ya kecolongan nanti kalau punya motor, punya barang-barang penting dalam rumah. Harus ya suuzon ini, suuzon berarti ada tempat yang boleh, ada tempat yang tidak boleh. Coba tadi lanjutkan pada orang-orang yang baik. Diulang dari awal apa tadi? Orang yang sering curiga atau suzon pada orang-orang yang baik tidaklah menghapuskan iman secara total. La yunafil iman bil kulliyah. Tidaklah menafikan iman secara total. Jadi imannya semuanya tidak terhapus, namun imannya itu berkurang. Namun imannya itu berkurang. Namun imannya itu berkurang. Namun tadi ya, dengan catatan tadi, kalau yang disuuzon itu orang-orang yang jelek, suka maksiat, suka mabuk, ya ini wanita nakal, wajar itu disuuzon. Malah kalau enggak suuzon itu malah jadi masalah. Beda kalau sudah tobat. Kemudian sekarang faedah yang ke-49 lagi. Kapan kita boleh suuzon? Ini termasuk pada suami juga. Ya, suami pergi kemana kok enggak angkat-angkat telepon. Kapan boleh disuuzoni? Ya. Disuuzoni itu kapan? Jangan sesedikit, wah enggak angkat telepon, wah ini jangan-jangan dia dengan perempuan lain.
Ini harus ada sebab dulu. Ya. Ditulis faedah ke-49. Kita boleh su'uzon pada orang lain jika punya bukti-bukti. Jika punya bukti-bukti. Berarti kalau tidak ada bukti bagaimana? Boleh enggak su'uzon? Ya enggak boleh. Kalau tadi suami enggak angkat telepon, ya, ditelepon bolak-balik 10 kali enggak angkat-angkat. Boleh enggak disu'uzoni? Apa buktinya kalau dia dengan perempuan lain coba? Punya fotonya? Atau ada yang lihat? Ya. Punya bukti enggak? Baru enggak angkat telepon kok. Siapa tahu dia kecelakaan misalnya. Atau alasan tidur misalnya. Kan banyak sebab sekali. Ibu-ibu bisa buat 100 sebab loh itu. Oh, mungkin jangan-jangan dia lagi ngomong dengan teman. Oh, lagi ngopi bareng. Wah, ketemu teman lama. Wah, ini macam-macam. Buat 100 alasan dulu. Ya, cari 100 alasan dulu. Makanya para ulama itu selalu katakan, sebelum su'uzon pada orang, itu cari 100 alasan dulu ini untuk membuktikan bahwasanya dia itu baik. Jadi itu enggak pernah akan masalah dengan suami, enggak pernah ada masalah dengan tetangga, enggak ada pernah masalah dengan orang lain. Karena kita selalu memberikan ya 100 sampai 1000 alasan loh. Wah, ini kayak gini-gini, ah ini paling ini kayak gini. Cari lagi alasan yang lainnya dulu sampai ada bukti. Kalau su'uzon malah kena dosa. Mendingan kita ah sudahlah, saya diam aja, cuek aja. Kalau sudah pernah melakukan, melakukannya apa maksudnya? Apa buktinya? Ya sudah pernah. Ini sekarang kalau sudah tobat terus mau disu'uzoni terus. Nah, asalnya nggak boleh. Iya. Percaya. Begitu, gampang sekali kok cuma percaya aja kok enggak dosa. Ya makanya suami itu jangan jauh-jauh biar percayanya itu full 100%. Kemudian faedah yang berikutnya lagi. Kalau kita enggak boleh su'uzon pada orang berarti apa? Kehormatan orang lain itu mesti dijaga. Makanya pertanyaan yang kurang bagus itu kalau ada yang sering tanya, gimana nih penilaianmu tentang si ibu itu, gimana tuh ibu itu? Kalau ibu-ibu nggak ada penilaian, sudah nggak usah ngomong. Saya diam saja, saya nggak mau komentar. Selesai loh itu. Kalau tanya, ini tanggapanmu tentang ibu ini bagaimana? Ya saya nggak tahu, ya orangnya itu baik, ya, sudah gitu aja. Selesai. Daripada nanti ngomong, tambah-tambah lagi malahan. Wah, dia tuh orangnya kayak gini, wah itu orangnya itu sombong, wah ini kalau punya sesuatu yang baru kayak gini-gini, tambah lagi yang lainnya lagi. Apalagi kalau sudah nggak senang. Ya. Apalagi kalau sudah enggak senang tuh nambahnya lebih banyak loh. Mungkin kalau dia makan datang ke rumah bisa dikasih racun juga. Ya. Maka ditulis faedah ke-50. Kita dilarang su'uzon karena kehormatan seorang muslim. Karena kehormatan seorang muslim mesti dijaga. Karena kehormatan seorang muslim mesti dijaga. Jadi kalau mau komentari orang itu ingat kaidah ini. Saya itu harus jaga kehormatannya. Ini asalnya saya nggak boleh hancurkan kehormatannya. Karena kalau kita sudah nilai memberikan penilaian jelek, sudah su'uzon tadi, tambah lagi dengan ghibah, tambah lagi dengan fitnah, berarti kehormatan orang lain itu sudah hancur. Ya, berarti kehormatan orang lain itu sudah hancur. Kalau mau sudah hancur seperti itu, mau bangkit lagi itu sulit dia. Dia sudah sulit sekali. Nah, sekarang lihat ayat yang selanjutnya. Lihat ayat sedikit aja sudah ajarkan banyak sekali itu. Su'uzon itu.
Jadi kalau mau tahu ayat tentang suuzon itu lihat surat An-Nur ayat 12. Sekarang ayat 13. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Andai saja mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi. Kapan butuh 4 orang saksi kemarin? Kapan butuh 4 orang saksi? Ketika menuduh orang selingkuh. Kalau ini bukan istrinya, tidak datangkan 4 orang saksi, hukumannya apa? Hukumannya qadzab. Qadzab bagaimana hukumannya? Jelak cambuk 80 kali. Namun kalau 4 orang saksi ini tidak ada karena dia nuduh istrinya selingkuh, berarti apa yang dilakukan? Hukumannya apa? Saling laknat. Istilahnya apa kemarin? Li'an. Itu nanti di pengadilan, di persidangan. Ini kalau sudah terjadi, maka langsung dipegat, dipisah, pisahnya selamanya, enggak boleh kembali lagi. Ya kan, sudah jelas kan ya? Kalau sudah pisah, tidak bisa kembali lagi. Maka kalau dia ingat, wah dengan istri saya kok dulu saya kok nyesal, saya sudah laknat seperti itu, enggak bisa balik lagi. Itu namanya sumpah li'an. Nah ini, kalau kasus Aisyah nuduh Aisyah selingkuh, berarti harus datangkan 4 orang saksi atau tidak? Mesti datangkan 4 orang saksi? Iya. Namun ketika itu yang bersama Aisyah siapa? Yang pergi jalan itu. Si siapa? Sofwan kan? Berapa orang? Satu. Satu orang gak cukup. Berarti cuma Sofwan aja yang tahu. Atau ada orang yang lihat di situ, tidak ada yang lihat sama sekali. Mereka itu selingkuh. Maka ini berarti tuduhan yang dusta. Jadi ini sudah 4 orang saksi mesti didatangkan. Fa iz lam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika indallahi humul kadzibun. Jika mereka tidak mendatangkan saksi tadi, berarti yang menyebarkan berita tidak benar tadi ini termasuk orang-orang yang dusta. Nah, sekarang tulis faedah ayat 13. Ayat 13. Lihat, saya terangkan dulu. Ini 4 orang saksi untuk kasus menuduh selingkuh. Kenapa kok tidak 1? Kenapa kok tidak 2? Kenapa kok tidak 3? Harus 4. Artinya nuduh orang selingkuh itu berat. Kalau sudah menuduh, berarti juga sudah menghancurkan kehormatan orang lain. Berarti ini sama seperti tadi, kehormatan orang lain dalam kasus menuduh zina benar-benar dijaga. Sehingga dipersulit sampai diperintahkan mendatangkan 4 orang saksi. Kemudian faedah ke-51. Allah ingin menjaga kehormatan. Allah ingin menjaga kehormatan. Seorang muslim di mana sangat dipersulit, di mana sangat dipersulit untuk membuktikan perzinahan, untuk membuktikan perzinahan, mesti mendatangkan 4 orang saksi. Mesti mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak datang 4 orang saksi, statusnya apa? Kalau tidak dapat 4 orang saksi, berarti dusta. Faedah ke-52. Jika tidak mendatangkan 4 orang saksi. Jika tidak mendatangkan 4 orang saksi. Berarti yang menuduh, berarti yang menuduh dihukum sebagai pembohong. Dihukum sebagai pembohong. K
kira-kira nanti kalau ada 4 orang saksi, ini ada hakim di sini sidang, 4 orang saksi ini semuanya berdusta, ya artinya tidak berkata benar, ini semuanya bohong juga, semuanya bohong juga, di mereka buktikan bahwasanya orang ini selingkuh. Hakimnya akhirnya putuskan berarti terjadi perselingkuhan. Kira-kira hakim keliru atau salah? Ya, hakim itu keliru atau benar di sini? Ya. Dia tadi 4 orang saksi ini ternyata semua itu dibayar. Bohong semuanya. Akhirnya kasus selingkuh tadi itu jadi benar. Akhirnya hakim putuskan orang ini selingkuh atau zina. Hakim benar atau keliru? Benar atau keliru di sini hakim? Hakim dihukumi salah enggak? Tidak. Hakim karena menghukumi sesuai dengan bukti yang ada. Dia enggak perlu cek batinnya. Itu namanya bukti seperti itu dalam hukum Islam. Jadi boleh jadi memang sesuai dengan kenyataan tidak adil, memang tidak adil. Namun buktinya memang seperti itu. Ya, buktinya seperti itu. Tahu kasus Jessica? Tahu? Ya. Itu kan sebenarnya enggak ada orang yang ini jadi saksi langsung ketika di tempat tuh enggak ada. Namun kalau sudah datang bukti-bukti ya sudah dihukumnya divonis salah ya salah. Karena bukti sudah ada. Walaupun kita enggak tahu kenyataannya ya, ya hakim tugasnya hukumi sesuatu sesuai dengan bukti. Jadi hakim itu hukumi itu enggak mesti sesuai dengan kenyataan yang persis terjadi. Namun hakim itu hukumi sesuai dengan bukti. Paham kan? Jadi di sini hakim enggak sampai dihukumi salah. Untuk kasus-kasus yang lainnya kayak begitu. Jadi hukumi sesuatu itu dengan bukti, bukan hukumi sesuatu harus persis sesuai dengan kenyataan. Karena kalau sesuai dengan kenyataan berat sekali. Mau ngecek bagaimana kalau ada semuanya dusta ketika itu? Iya kan? Nah, sekarang berarti dicatat. Ya, yang faedah ke-53. Dalam ayat berapa? 13 diperintahkan mendatangkan 4 orang saksi. Didatangkan 4 orang saksi. Maka seorang hakim di pengadilan, maka seorang hakim di pengadilan hanya bisa memutuskan sesuai dengan saksi atau bukti. Hanya bisa menghukumi sesuai dengan apa? Saksi atau bukti. Walaupun ada terjadi kekeliruan. Walaupun bisa terjadi kekeliruan. Jadi hakim itu enggak sampai berat sekali ketika dia itu bersidang. Harus benar. Ingat hakim itu manusia, enggak bisa dihukum harus benar sesuai dengan nyata, sulit sekali. Maka hakim itu enggak tugasnya seperti itu. Hakim cuma bisa menghukumi sesuai dengan bukti dan saksi. Kemudian faedah yang ke-54. 4 orang saksi di sini ini hanya boleh laki-laki, tidak boleh ada perempuan. Ya, ditulis sekarang. 4 orang saksi yang diterima dalam kasus menuduh zina, atau hukuman
had HADD atau hukuman had yang lainnya, ada pembunuhan, ada yang mabuk, ya, ini namanya hukuman had atau hukuman had lainnya, mesti laki-laki. Sedangkan perempuan tidak diterima. Nah, kalau ini suruh laki-laki semua, kira-kira bisa enggak datangkan bukti kalau orang nuduh selingkuh? Hah? Bisa enggak datangkan bukti kalau nuduh selingkuh? Sulit sekali. Maka para ulama ini katakan, ini ada penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, beliau ditanya, kalau ada yang bertanya, apa pernah dalam kasus menuduh zina di dalam Islam itu pernah terbukti dengan datangkan 4 orang saksi? Beliau katakan, walhamdulillah tidak pernah. Terus terbuktinya bagaimana? Terbuktinya kalau yang selingkuh itu ngaku. Terbuktinya kalau yang selingkuh itu ngaku. Karena datangkan 4 orang saksi super-super berat. Lanang lagi semuanya. Padahal yang cerewet kan ibu-ibu kan? Iya. Gak dianggap. Kecuali kalau ada yang selingkuh terus dia panggil laki-laki, ayo itu lihat orang selingkuh itu, 4 orang lihat langsung, ya langsung lihat. Ini bukan omongan loh ini, nggak boleh pindah-pindah kalimatnya, langsung lihat. Nah, ditulis faedah yang terakhir untuk kali ini, menuduh selingkuh itu sangat-sangat berat. Menuduh selingkuh itu sangat-sangat berat. Karena dalam sejarah, tidak pernah tuduhan zina, dibuktikan dengan 4 orang saksi. 4 orang saksi apa tadi? Laki-laki. Ya. Tidak pernah terbukti apa tadi? Coba diulang. Empat orang saksi laki-laki. Yang ada hanyalah karena pengakuan. Ini contoh gambarannya, ya. Ini persaksiannya enggak diterima ini. Jadi yang ini dia lihat, ya, baru lihat pahanya laki-laki dengan pahanya perempuan. Namun tidak melihat di situ terjadinya, ya, persetubuhan. Ini pun enggak bisa diterima. Super-super berat sekali loh ini. Ini baru melihat paha saja belum bisa. Sampai yang terlihat itu apa? Terjadi persetubuhan, bertemunya dua kemaluan, itu baru boleh. Dipersulit sekali. Berarti kalau, ya ini mudah-mudahan enggak, kalau ada laki-laki perempuan itu baru seperti itu, mau dituduh selingkuh atau enggak? Bisa dituduh selingkuh atau enggak? Zina atau enggak? Enggak bisa. Maksudnya zina yang nyata belum bisa. Ya, kecuali kalau
ngaku. Hey, kita cukupkan sekian, kita tutup kalian doa kepada teman jenis. Subhanallahumma bihamdika, syadu alaihi wa lantas, astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah video-video Darussolihin TV. Dukung Darussolihin dan jangan lupa subscribe videonya. Biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.